langsung kamu ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu ya. Selamat pagi guys gitu ya. Itu ya ngeblok. Terus kita akan mempelajari tutorial bagaimana menggunakan Camtasia Studio dengan media Flash 8. Misalnya nih ya, tutorial, hah? Ini adalah cara merubah ukuran tag-nya. Kalau sudah selesai, sebentar. Kita save. Setelah itu untuk menyetopnya kamu klik ini yang merah ini, kemudian kamu klik stop. Di sini ada ukuran, kamu pilih 800, 600 saja, kemudian oke. Untuk saat ini kamu tidak usah edit macam-macam. Kamu cukup, nah ini tampilkan kursor ini. Di sini ada highlight lampu untuk efek pada mouse. Highlight, kemudian saat diklik keluar ring seperti itu. Saat klik kanan juga ada ringnya. Nah, seperti itu. Kalau sudah selesai, apa maksudnya pentol-pentol ini? Ini adalah untuk edit otomatis dari Camtasia-nya. Langsung kamu ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu ya. Selamat pagi guys gitu ya. Oke, ngeblok. Terus kita akan mempelajari tutorial bagaimana menggunakan Camtasia Studio dengan media Flash 8. Misalnya nih ya. Itu zoom ini ya. Tutorial. Untuk ngedit zoom kamu bisa pergi ke sini. Hah? Kamu pause. Nah, ini ada luas zoomnya ya. Ini luasnya segini. Ini bisa kamu besarkan. Oh, itu. Nah, maka keluar titik seperti ini. Geser lagi, periksa. Nah, seperti itu ya. Nah, ini zoom. Jadi, seperti itu. Kalau sudah selesai kamu share, ini ada tulisan share. Web kamu next aja. Kemudian kamu namai filenya tutorial. Finish, tunggu prosesnya sampai selesai. Kalau lama proses seperti ini karena videomu terlalu panjang, kamu bisa pause saat seperti ini. Misalnya ya. Nah, setelah proses render selesai, kita klik finish. Setelah itu
kita lihat filenya jadinya seperti apa di dokumen, kemudian Camtasia Studio, kemudian tadi kita beri nama tutorial Camtasia Studio. Di sini ada file MP4, kita cek puter. Nah, langsung kamu ucapkan. Ini adalah video tutorial yang sudah kita buat. Selamat pagi guys, gitu ya. Nah, kelas 8. Iya. Misalnya ya, langsung bisa di streaming bisa, Pak? Bisa. Nah, itu video siap kita upload ke YouTube atau ke media yang lain. Kita save. Oke. Setelah itu selamat belajar. Klik ini yang merah dan saya ucapkan semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.